Oke, baik lagi sama gue Indika Putra. Jadi kali ini kita akan memulai game baru yang berjudul Tales of Arisa. Ini game baru ya, gue baru main dan gue gak tahu tujuan ceritanya kayak gimana. Dan gue masih melanjutin Attack on Titan ya. Cuman karena, apa ya namanya, karena itu kebanyakan ekspedisi, jadi gue gak bisa terlalu melanjutkan gitu ya. Karena pasti bosan gitu ekspedisimu, jadi gue bakal record lagi nanti pas sudah ada store yang kebuka nih. Gue juga masih nyicil-nyicil ya di belakang layar gitu biar ekspedisinya kelar gitu ya. Jadi ini gimana nih game kayak gini, Tales of Arisen ini, dia gue cari-cari di info, dia tuh masuk ke dalam best nominasi ya game RPG terbaik cuy. Jadi kita langsung aja mulai ya, kita save dulu buat settingannya seperti apa sih gitu. Ini Snail Master Spell The Land of Five. Jadi dia ada 5 negara bagian itu. Dan sekarang Orbus Galagnia, one of the Renan Fifth Realm. Nah ini daerah kita mungkin jadi kayak realm paling kuat. Ini nama bosnya Titan Balser, Lord of the Fire Master Core. Kita ada di situ cuy. Lagi masa penjajahan. Suruh kerja rodi kita cuy. Kita akan mencari kemampuan. Udah gue cari-cari kayak nggak ada gitu anime yang keluarnya, malah game gitu ya, game ini nggak ada animenya gitu. Ini kita disuruh nambang, bukan kita sih, nggak tahu nih siapa, dan MC-nya itu yang bertopeng ya, karena gue udah main sebentar buat ngetes recordnya doang cuy. Soalnya gue di sini pakai 3 recorder ya, Relive, OBS sama Bandicam ya. Ternyata cocoknya tuh pakai Bandicam karena ini kan gua mainnya Window Borders ya. Kalau misalnya pakai Relive itu satu layar full, jadi wallpaper gua ketahuan. Dan kalau pakai OBS, gua settingannya masih belum nemu ya. Kadang game-nya tuh lancar tapi pas sudah di preview-nya tuh jadi patah-patah gitu. Nah, ini MC kita nih. Anjas, Iron Mask, pahlawan bertopeng. Biar aku anjas. Lagian coba anak sekecil itu membuat sebuah mendorong sebuah bintang yang besar ya kan. Mana mungkin. Okay, get moving. Kayak patah-patah gitu ngasih kamera. Harus berterima kasih dia nih si bocil ini. Oke. Okay. Harus sama-sama aja.
namanya Kohol. Kohol, Kohol. Kohol. Anak sekecil itu sudah dijajah cuy sama alien. Darah ya kita ya. Oke, ini tampilan awalnya ya. Dan ini gue sumpah ini gue grafik rata kiri karena emang komputer gue nge-lag ya. Gue nge-lag agak kentang. Ini grafik rata kiri aja bagus, gimana aku rata kanan ya. Masih GG gaming guys. Oke, ini kita ke simbol bintang. Namanya Doc. Dan dia seorang dokter yang pasti. Soal namanya Doc ya kan. Di situ ada hijau-hijau tuh gue gak tahu apaan. Yang hijau-hijau itu apa gue gak tahu. Cuma kita disuruh kesini dulu dah. Kita berbicara sama si Doc nih dulu. Wata omae ka. Iya gue. Doc. Ayamaru kurai nara saisho kara suru na. Ore. Meskipun tempatnya sederhana, ini adalah rumah sakit, guys. Nah, jangan lo lihat dari cover. Rumah sakit tetaplah rumah sakit, cuy. Bisa menyembuhkan orang ya. No face, no memories. Lu kalau mau translate kalau mau baca lu pause aja ya, gue juga bahasa Inggris gue kan pas-pasan ya. Jadi gue ya bisa ngejelasin apa yang gue paham aja. Sebenarnya bisa di skip-skip ya, cuman kan gak enak kalau gue lagi record gitu. Kalau gue sendiri gak apa-apa gue skip-skip buat menikmati gameplaynya. Tapi gue tuh tipikal orang yang gak suka skip-skip sih. Kecuali kalau side story atau misi harian gitu, kayak di Genshin tuh misi harian tuh gue skip-skip. Side story aja gak bakal gue skip. Meskipun gak ada dialognya gitu, cuman teks doang gak gue skip. Soalnya sayang gitu kalau di skip, kadang bagus ストーリーは。結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さてと、これでいい。傷が開かんよう、しばらくはおとなしくしとけ。ドク。あんたは何もわからない俺に、ここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。 Kamu masih muda, masih punya banyak waktu. Tunggu sampai waktu yang tepat aja, sampai momen yang tepat. Bocibochi kyou no roudou mo owaru koro da. Kusatte nai de kaze ni demo atatte koi. Dorei ni datte sono kurai no zeitaku wa yurusareru. Daga yokei na koto wa suru na yo. Tada de sae kamen no dorei wa medatsu ndakara na. Gue penasaran sama mukanya sumpah. Oke, resenior. Kita istirahat. Ini misi harian kayaknya. Misi harian apa namanya? Misi set mission ya. Cuman nanti aja dulu ya. Gue mau mencoba ke fokus ke story utama dulu. Seperti apa sih? Kenapa bisa dijajah gitu karakter kita ya. Der sih. Ya kalau mau lu mau baca subtitle itu ada di sebelah kiri bawah ya. Oke, kita istirahat. Yes. Nando mochi ni shikata no ka wakaranai ne doko. Tanah gitu enggak sakit punggung, enggak sakit pinggang. Kyoto onaji ashita ga matteiru. Besok hari yang lain. Apa tuh? Tomorrow's another day. Iya betulan, besok hari yang lain. Sagyoba ni ikanai to na. Oke, kita kembali untuk kerja aja. Disuruh kerja cuy. Gak ada libur ya, diperbudak. Kayaknya tersangkut itu. Panas banget. Apakah aku akan seperti ini sampai mati ya, guys?
kerja sih. Gak mandi, gak langsung kerja. Kita suruh dorong sekreta sebesar ini. Yang bener aja ya kan. Dan ini juga dibawanya pakai hewan nih. Grafik anime nih. Gua ragunya ada anime, soalnya grafiknya grafik anime beda sama grafik kita dulu. Ada seorang cewek, sepertinya cakep nih. Itazo, Jirifa. She's here. Siapa dia sebenarnya? Bisa nyetrum, bisa nyetrum kalau itu. Siapa nih cewek? Anjay. Siapa ini ceweknya anjir? Pemberani juga dia loncat di jurang anjay. Oke, kita kembali lagi ke grafik gamenya. Nah, dia tahu ada yang jatuh nih. Jadi cewek itu dari atas nih berarti ya kan. Di jurang tadi nih. Anjay. Apakah ada bumbu-bumbu romantis di sini? Cakep ya. Tatapan galak ini teman nih gue nih. Asoko da. Mate. Daste. Ii kara hayaku. Boku da. Cakap sih. Iya. Itu berani juga cewek. Dan pipa hilang terbang. Anjay, boleh boleh boleh. Buat animasi keren, Unreal Engine. Tapi pojok ini. Sudah dibantu cuy sama orang kalau. これでも暗いな。映んなよ。
Keren, keren, keren buat animasinya. Oke, kebanyakan cutscene lu. Kapan mainnya gue? Nah, ini raja ya nih yang tadi. Sirudo ni nari sogone ta ijo. Benar sih. Samara wa kono bizo no tame ni ichite shinu sadame nano da. Fire Lord tama. Wakatta nara sassato Shion o ore no mae ni tsurete koi. Shion itu siapa lagi? Sake ga masuku naru wa. Gokigen naname desu na. オルブスカラグリアスルのエルボルゼ卿、いやビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何、何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。シブスタッケル、ルータルブスタケタパンガサーで今ねやれ。ることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしようは、こそこそと嗅ぎ回りおって。これはしたい。過去にどもスルドの座につきながら王に届かなかった恩義だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ。貴様の知ったことではないわ。この度のスルドぶりが常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感です。Cuman bagi kita gede, bagi dia kecil. Tangannya karena emang gede tuh. Pecah loh, cuman ditekan doang, gila. Monster. Alpen siapa lagi? Kayak bayangan. MC kita kayak namanya Alken. Kata udah gua. Oh iya benar kan. Bayangannya si pahlawan bertopeng ini kayak Iron Max ini namanya Alken ternyata ya. Koko. Tapi gua enggak tahu itu emaknya apa cewek. Kigatsuita? Anta. Tiru da yo. Kurenai no Karasu no Imu tanto. Koko wa watashitachi no kakurega. Oke, jadi nama Kurenai no Karasu. Nama komunitas. Ara, kiita koto nai? Kron, 抵抗組織よ、ラナ人のね。光めどもに一泡吹かせるのが仕事。モンスターモンスターやんたり。ダナの抵抗組織。そんなものがあったのか。ダナのレシステン。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面外れないんでしょ？Minimal kasih baju lah kayak orang game. Nah, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Orang itu bersama saya. Ah, cukup berubah ya. Dia karakter pendiam. Sekarang Jilfa sedang menjelaskan di ruang tamu. Ruang tamu? 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 Loya de jinmon datte. Nani ga dou natte? Fishet de sel. Kita ke penjara. Tashikame naito. Mau kelarin translate bawahnya dulu. Udah kelar. Selalu nyat rum kalau di pegang. Shotto sawatta dake de konna kaminari de mo utareta mitai ni. Nani o shite iru nda? Me ga sameta ka? Nan nan da kore wa? Kanojo ga ittai? Damattoro. Honin no ishi ni kankei naku, fureta mono ni gekitsuu o ataeru ka. Doku ya seirei jutsu tomo chigaru. Kore ga Surudo no hei ga omae o ou riyuu ka. Suujitsu mae, kyuu ni Biezo no shuui ga awatadashiku natta. Sagutte mita tokoro, kurikaishi ibara toyu kotoba ni dekuwashita. そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン、アイメリス。シオン、アイメリス。さりに名前シオン。ベンナルチュヤンでチャレンジしてる。じゃあ、彼女は？なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ。
この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて、だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。来てるものをベストすりゃ、アナとレナの見てくれの違いなんざ。目が光るかどうかくらいだし。だろ、光る。精霊術に使えない石突きの俺たちは石突きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて俺たちは必ずお前らレナを。レナーズ、確かに俺たちだなは精霊術を使えないが、お前のその茨もここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは全く大した能力だぜ。違う。Kamu salah。こんな呪いが私の能力のものか。呪い。まあいい。いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。パラディン。敵襲だ。やらない。嗅ぎつけられた。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も撃つせ。抵抗するようなら長い棒か槍を使え。わかった。おい鉄仮面。悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎えよ。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。Apakah ini akan menjadi gameplay pertama kita untuk bertarung ya? Karena ini kebanyakan kapsir sih, sumpah. Dual Sword, kenapa setiap pedang yang jelek gitu yang dikasih namanya Dual Sword ya? Di Genshin Impact juga nama juga Dual Blade. Tensional! Tensional. Lena, hentai ga kita nukah? Deguchi ni mukau. Hayaku daisu shinai to. Tatakairu yatsu wa buki wo tore! どうしてここがバレたんだ。俺の知らないところでずっとこんな戦いが繰り広げ。マシタジェンバッグのシビューはかな。んだカメラゴダカメラゲットランタンとエスピッチタコテンカチャンジー見られていたのか。マンジューラリエドah kan bener nih, kita bakal melawan musuh nih. Omare! For first time kita melawan musuh. Nan, Danak. Just ada Nan. Oi, koko ni Lena Jin ga ita hatta. Duh, kita dikasih pedang yang karat, anjir. Sore wa. Apa coba maksudnya? Kasta to kotaeru. Omae mo hanto no ichi ita no daru ga. Lagu sleep not gitu. Kotaeru to demo omotteru no ka? Nanda kono ichi tsuki? Ah, kita bisa. Lena no tokohe ni idomu ki ka? Armor Class 1 Fresh Key mungkin nomor normal attack tapi bisa pakai mouse ya. Ini R, ini E ya, bukan C, saya lupa lagi ya, emang begini tulisan itu atau kenapa. S asik S, E, 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 やってやる。おとなしくやられてたまるか。あんじゃい。ドクラ、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 
に生き延びてみせる。Oke, jadi karena udah 25 menit kita sampai sini aja dulu ya buat melawan monster pertama dulu, dan ini udah lumayan bagus melihat juga main kayak gimana. Nah, kita ke sini. Ini mapnya kayak Resident Evil 4 gak sih? Kayak gini-gini. Jadi mengingatkan Resident Evil 4 cek. Oke, jadi untuk video sampai dulu guys, kita bakal ke situ nanti ya. Depan, jadi untuk video sampai sini dulu. Sword yang gak ada gunanya.
baju juga cuma satu, kita nggak dapat aksesoris anjay. Tidak ada gunanya equipmentnya ternyata. Anjay. Karakter kita nih bahan bertopeng. Oke, jadi untuk videonya sampai sini dulu. Untuk implementasi atau apa ya, kesan-kesan pertama gue tentang ini game, kebanyakan cutscene anjir di episode pertama ini. Mainnya sebentar banget, cuma kebanyakan cutscene ya. Tapi seenggaknya kita jadi tahu kenapa alasan ini aja. Karena itu dia penyerangan dari luar angkasa cuy. Dan cewek ini berkhianat dan dicari oleh si Balsep itu ya, si raja yang gede banget di badan. Jadi video kayak gue ngomong belut dulu dah. Untuk video sampai sini dulu, gue Andika Putra. See you.